Ada banyak peralatan masak yang wajib kalian bawa ke gunung. Tapi ada tiga peralatan yang sangat esensial, betul-betul wajib kalian bawa ke gunung sebagai perlengkapan senjata memasak kalian. Apa saja itu? Hai, saya Sakti Sitting Down. Selamat datang kembali di channel ini. Tiga perlengkapan wajib yang sangat kalian butuhkan sebagai perlengkapan senjata kalian memasak di gunung akan saya bahas dalam video kali ini. Apa saja tiga perlengkapan tersebut? Yang pertama adalah pot. Apa itu pot? Pot itu adalah untuk merebus segala sesuatu yang kalian butuhkan untuk merebus. Entah itu merebus sop, sayur, tapi yang pasti kalian gunakan untuk memasak nasi. Jadi pot tersebut lebih baik jika mempunyai penutup. Ketika pot tersebut mempunyai penutup, maka dia akan memasak dengan lebih cepat. Memasak nasi lebih cepat, memasak sop lebih cepat. Jadi lebih prefer pot yang punya penutup. Size potnya itu sendiri sesuaikan dengan kapasitas orang yang kalian ingin masak. Entah itu berempat, jadi sesuaikan pot itu cukup untuk masak nasi 4 orang atau masak sop 4 orang. Perlengkapan yang kedua adalah frying pan untuk goreng-menggoreng. Bagi kalian yang suka menggoreng-menggoreng, ini wajib kalian bawa. Jadi selain merebus, kalian pasti menggoreng telur atau misalnya menggoreng roti bakar atau menggoreng ayam. Jadi frying pan ini yang biasanya bentuknya pipih, wajib kalian bawa untuk menggoreng. Jadi hanya ada dua, untuk merebus menggunakan pot, untuk goreng menggunakan frying pan ini sendiri. Yang frying pan bentuknya pipih, pot bentuknya seperti mangkok. Dan yang terakhir, utensilnya sendiri untuk memasaknya sendiri. Ketika kalian memasak, jangan pilih bahan yang dari plastik. Karena ketika kalian memasak dengan menggunakan bahan dari plastik, akan mudah meleleh, apalagi jika menggoreng. Tentunya gak bisa dong kalian memasak dengan plastik yang udah meleleh gitu kan. Jadi kalian jangan memilih dengan plastik. Pilih itu tah aluminium atau misalnya utensil dengan kayu, bambu, itu lebih bagus. Yang pasti jangan plastik, gunakan yang lain, aluminium, kayu, atau bambu. Sekian tiga peralatan senjata perang untuk memasak di pendakian kalian. Ini yang paling wajib selain yang lain. Ada banyak peralatan lain yang akan kita bahas dalam video berbeda, tapi minimal kalian harus punya tiga senjata perlengkapan ini untuk memasak di gunung. Sekian video kali ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.